Hi, it's me, Ingrid Johanna. Karena aku upload video bertepatan dengan hari ulang tahun Republik Indonesia, aku mau mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Harapannya semoga bangsa Indonesia menjadi lebih baik lagi ke depannya. Walaupun berbeda-beda, tapi tetap tidak bisa dipecah belah. Dan untuk seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, aku harap kita semua bisa hidup dengan damai dan bahagia selalu. Indonesia, maju! So, seperti judulnya, kali ini aku akan share ke kalian 3 aplikasi foto editing terbaik untuk smartphone. Penasaran apa aja aplikasinya? So, stay tuned on this video. Sebelum kalian nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian terus update video-video terbaru dari aku. Ingat ya guys, subscribe itu gratis. Nah, di urutan ketiga ada aplikasi Canva. Di kalangan digital marketer, pasti kalian tuh udah pada tahu bahwa Canva adalah sebuah website canggih untuk membuat desain grafis. Menurut Wikipedia, website ini telah hadir di tahun 2012 dan telah dipakai sebanyak 750.000 pengguna sejak rilis di tahun pertamanya. Sama dengan slogannya, yaitu Amazingly Simple Graphic Design Software, menurut aku, aplikasi ini memang benar-benar simpel banget. Jadi, kita sebagai orang awam yang nggak ngerti tentang edit foto atau desain-desain seperti itu, bisa dengan gampangnya membuat suatu desain di aplikasi ini, terutama desain foto. Kelebihan dari aplikasi ini adalah yang pertama, interface-nya itu simpel dan mudah dimengerti. Tapi, menurut aku, aplikasi ini cukup lengkap. Jadi, kita bisa mengedit foto atau membuat desain-desain dengan gampang untuk keperluan digital ataupun untuk keperluan fisik. Yang kedua, fitur di aplikasi ini juga cukup lengkap dan juga cukup mudah untuk digunakan. Tinggal drag and drop, jadi deh fotonya. Oh iya, Canva juga menyiapkan berbagai template dan font yang siap digunakan dan tentunya mudah juga untuk digunakan. Kelebihan yang ketiga adalah toolsnya itu berbasis website, sehingga kita itu tidak perlu repot untuk mendownloadnya lagi, dan juga kita tidak harus menyediakan tempat penyimpanan atau memori atau RAM yang banyak untuk tools-toolsnya tersebut. Lalu kelebihan yang keempat adalah hasil desain atau foto yang sudah kita edit di Canva bisa kita download dalam berbagai format, bisa format PNG, JPG, PDF atau format yang lainnya. Dan satu hal yang paling aku suka dari aplikasi Canva, yaitu aku bisa ngedit foto tidak hanya di handphone, tapi aku juga bisa ngedit foto di komputer. Aku tinggal save aja project aku di handphone, kemudian aku ke komputer, buka website Canva, lalu aku login dengan username yang sama seperti di handphone aku. Kemudian aku tinggal buka aja deh project yang tadi aku simpen di handphone, dan aku bisa lanjutin edit videonya di komputer. So, itu dia kelebihannya. Sekarang aku akan info ke kalian apa aja sih kelemahan dari aplikasi Canva ini. Nah, kelemahan yang pertama yaitu karena aplikasi ini berbasis web, jadi kita itu butuh kuota untuk mengakses aplikasi ini. So, if you want to edit your photo on Canva, you have to keep online, okay? Dan kelemahan yang kedua, yaitu kalau seandainya sinyal kita itu lemot atau ada gangguan, ya pasti akan berpengaruh juga dengan kinerja Canva. Kemudian, kekurangan yang ketiga, menurut aku, output dari aplikasi Canva ini tidak bisa dicetak dalam ukuran besar. Jadi kalau misalnya kamu bikin spanduk atau poster dalam ukuran besar atau banner, aku nggak nyaranin kamu untuk menggunakan aplikasi Canva. Jadi
Memang aplikasi Canva itu dikhususkan untuk mengedit, membuat suatu desain atau foto yang outputnya bisa dicetak atau kebanyakan hanya untuk di-upload di sosial media. Kemudian di urutan kedua ada aplikasi PixelLab. PixelLab adalah sebuah aplikasi edit video sederhana yang berfokus pada kombinasi foto dan teks, foto saja, foto dihiasi teks, atau teks saja. Aplikasi ini juga sudah diunduh lebih dari 5 juta kali dengan rating rata-rata 4,6 dari 5 bintang. Ukuran aplikasi ini juga tidak terlalu besar, sehingga tidak akan menghabiskan memori kamu, cuman 17 MB. Menurut aku, interface aplikasi PixelLab ini nggak bertele-tele, straight to the point. So, saat pertama kali kita buka PixelLab, kita tuh langsung menemui sebuah canvas defaultnya dan juga sebuah objek teks dengan label new text. Tapi menurut aku, interface-nya PixelLab ini terkesan kaku dan kurang menarik. Fitur-fitur dalam aplikasi PixelLab ini cukup sederhana, tapi mempunyai manfaat yang cukup banyak. Aku pribadi suka pakai aplikasi PixelLab untuk mengedit video thumbnail aku, karena memang aplikasi ini cocok untuk gambar dan teks. Kesimpulannya, menurut aku PixelLab ini kelihatan banget fokus sama fitur teksnya, sedangkan untuk fitur fotonya kurang. Aku tuh akan seneng banget jika pada aplikasi PixelLab ini pengembang menambahkan fitur-fitur untuk mengedit foto, misalnya seperti efek-efek atau filter atau bokeh, sehingga aku tuh nggak perlu ngedit video thumbnail aku di dua aplikasi. Dan menurut aku aplikasi PixelLab ini lebih cocok untuk kamu-kamu yang suka membuat meme, thumbnail video seperti aku, cover buku, cover majalah dan novel, atau cover album pribadi kamu. So, buat kamu yang penasaran sama aplikasi ini, kamu bisa langsung download di Play Store. Dan di urutan pertama ada aplikasi PixArt. Yang terakhir adalah aplikasi PixArt. Aplikasi ini nggak kalah loh dengan aplikasi edit foto lainnya. Dengan slogannya "Where everyone become a great artist", aku percaya dengan aplikasi ini kalian semua itu bisa jadi foto editor terbaik. First time kita buka aplikasi PixArt, kita itu akan disuguhkan oleh foto-foto dari editor-editor lain yang ada di PixArt. Menurut aku ini tuh sama seperti aplikasi Instagram. Menurut aku, aplikasi ini juga punya banyak fitur-fitur yang keren, seperti collage picture, draw, tambahin stiker, kemudian ada filter, pokoknya lengkap deh. Dan untuk output dari aplikasi ini, formatnya adalah JPG. Kelebihan dari aplikasi PixArt adalah yang pertama, fitur edit fotonya yang melimpah ruah banyak banget, beb. Jadi kita itu bebas mau ngedit foto seperti apa, mau jadi gimana, fiturnya lengkap. Kemudian yang kedua, saat kita menggunakan aplikasi PixArt, kita itu harus punya kreativitas yang tinggi. Saking banyaknya fitur, kita tuh sampai bingung mau pakai fitur yang mana yang cocok sama foto kita. So you have to explore your creativity to make a good photo. Kemudian yang ketiga, fitur collage-nya yang variatif. Kamu mau collage seperti apa, mau bentuknya seperti apa, di PixArt itu ada, beb. Tinggal kamu pilih aja. Kemudian kelebihan yang keempat adalah aplikasi ini nggak memakan banyak tempat, sehingga memori kamu pasti aman. Hanya 32 MB. Lalu kekurangan dari aplikasi PixArt yang pertama adalah
Kalau kamu punya handphone Android tipe-tipe lama, aplikasi ini bakal terasa berat saat kamu gunakan di handphone tersebut. Jadi aku saranin kamu harus update handphone kamu juga. Lalu kekurangan yang kedua adalah, menurut aku interface-nya PicsArt itu cukup complicated. Mungkin karena fiturnya yang lengkap, jadi ya agak-agak bingung gitulah awal-awal aku pakai PicsArt ini. Tapi kalau misalnya lama-lama, kamu juga pasti akan paham dan akan terbiasa. Jadi kamu tuh harus sering-sering lihat tutorial PicsArt. Kalau aku sendiri, aku sering ngeliat tutorial PicsArt itu di YouTube-nya Danny King. Nah, di channelnya dia itu, dia sering kasih video-video tutorial gimana cara ngedit foto menggunakan aplikasi PicsArt. Nah, dari 3 aplikasi yang udah aku sebutin itu, semua aplikasinya gratis. Tapi kalau kamu mau menikmati fitur-fitur lengkapnya, tentunya kamu harus berbayar. Untuk link download dan harganya, nanti aku taruh di description box. Dan juga untuk YouTube-nya Danny King, aku akan taruh di situ juga. So, kalian sering-sering lihat description box-nya ya. Nah, sekian video kali ini. Kalau kalian suka, kalian bisa klik tombol like, komen di bawah, dan share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Thank you so much for watching. Semoga membantu, and until next time. Bye!